Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Oke guys, kali ini Mang Odoy akan ngebahas lagi tentang permen yang viral-viral. Jadi untuk para pedagang di seluruh dunia ya, jadi coba subscribe channel Mang Odoy. Barangkali ini akan jadi referensi bagi kalian ya, untuk mengetahui permen apa yang lagi viral di kalangan anak-anak ya. Sakedap hilanya. Subscribe channelnya Mang Odoy. Mang Odoy di YouTube. Ya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Ya. Kebetulan ada penggemar saya banyak sekali di sini. Ini para penggemar Mang Odoy. Ya, itulah para penggemar Mang Odoy, teman-teman. Kumadi nyawelah. Oke guys, permen yang lagi viral kali ini yaitu permen Modi ya, masih dari Modi Ranjani ya, yaitu permen viral yang berbentuk cekere ayame, cekere dekil ya, jadi dari ceker ayam ya. Ini kenapa viral? Karena mungkin ini unik ya bagi anak-anak zaman sekarang. Atau mungkin mereka sangat identik dengan kesukaan mereka, yaitu suka sekali makan ceker ayam ya. Kalau dongeng zaman dulu, anak kecil jangan makan ceker ayam ya, nanti tulisannya kayak ceker ayam ya, padahal itu ceker ayam punya bapaknya. Oke guys, mari kita asaan Modi ceker ayam ya. Ini bentuknya katanya gami ya. Gumi deh. Ya, kita coba ya, buka ya, teman-teman. Ini di sini ada semacam lipetannya ya, supaya gampang dibuka. Kita betot aja di sini, lalu oke. Ini ceker ayamnya. Di Mang Odoy dijualnya ini 1.500 aja ya, di warung Doisko ya, di jalan kampus nomor 42 ya. Ini sangat terkenal ya, warung Doisko ini, atau disebut warpeng ya, karena warung pengkolan atau warung babe atau warung Mang Odoy ya, jadi ada banyak alias di warung ini ya. Yuk kita coba. Ini ayamnya tidak seperti rasa ayam ya, ini rasanya rasa banana guys, ini rasa banana. Enak sekali. Jadi ini seperti kalau di Indonesia Yupi ya, mungkin kalau Ranjani itu produksi apa ya, produksi. Ini sudah ada BPOM dan halalnya ya guys. Enak. Ya, jadi di Mang Odoy sangat banyak ya di sini. Tuh, kalau di Mang Odoy 1.500, di yang lain ada yang sampai 2.000 sih. Udah ada halalnya ya. BPOM pula ya. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan permen-permen yang laku di warung Mang Odoy ya. Sebagai referensi buat emang-emang seluruh Bandung atau emang-emang seluruh Indonesia atau dunia ya, untuk membeli ini permen ceker ayam ya dari Modi Ranjani. Oke. You guys, cukup sekian juga sudah uyuhan. Salam kreatif dari Mang Odoy.